Ya, motor terparkir di depan masjid di tempat yang sudah disediakan. Ya, sudah terjadi perebutan bola, saudara-saudara. Ya, ternyata masih bisa diambil dengan mesra oleh penjaga gawang. Ribon FC di sana. Bola sudah melambung tinggi ke selatan. Ya, bola lagi awal di tengah, saudara-saudara. Ya, ternyata pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas untuk sebelasan Batara Sumber Kalong. Tak boleh dengan lambung tinggi. Bola awal di sana. Sudar begini. Ya, umpan-umpan tendangan perebutan bola. Batara melihat bola. Sudah menunggu. Ya, crossing dilakukan. Dapatkan, saudara-saudara. Ush. Dilakukan oleh si kesebelasan Batara di sana. Ya, ternyata masih bisa dicium dengan mesra oleh si penjaga gawang. Ribon FC di sana hanya untuk tendangan gawang saja. Bosem, dia belum ditutupin. Ando datang hari ya. Skor sementara masih imbang 0-0, saudara-saudara. Bola udah melambung tinggi. Barang ke dalam, sisi kesebelasan. Kok barang?
Koe barang. Iyo. Barang kok. Wah, udah perbuatan-perbuatan barang. Ya, lahir aja. Makin tak tahu lah. Bandung ini sama juga. Umpan-umpan tenda dilakukan. Ampun. Ada di sunar di sana. Ampun. Ya, bukan langsung ke depan. Masih berusaha di waktu masih sohari di sana. Ya, sampai dia dilakukan perbuatan-perbuatan bola. Sunanang membawa bola. Ya, umpan-umpan tenda langsung. Pemain membawa bola, ya terjadi. Ya, umpan langsung saudara-saudara. Proses dilakukan. Pemain lontaran ke dalam untuk musuh kesebelasan. Bola umpan langsung dilakukan. Bola awal di sana. Ya. Jalan gerong lorong. Ternyata masih bisa belum menghasilkan skor. Iya, anaknya rokok orang jadi nyawa. Hanya untuk tendangan gawang saja oleh kebelasan Jumon FC di sana. Masih ada lagi menendang dalam melambung tinggi ke selatan. Jadi merupakan bola, ya terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ada apa? Air.
utara. Masih membutuhkan perawatan medis di sana, masih tergeletak. Apa masih bisa melanjutkan jalannya pertandingan? Inilah ekstra just dikeluarkan oleh si wasit yang datangnya dari Argentina. Momen punya nama. Pendengar tetap akan dilakukan. Ternyata dari kesebelasan Ruben FC tidak bisa melanjutkan jalannya pertandingan karena mengalami cedera, saudara-saudara. Ya, wasit sudah mengatur tempat di sana, tendangan bebas. Siapa yang akan melakukan? Apakah Mustar di sana atau Mustadi? Ya, ternyata Mustadi lagi menendang bola. Ya, masih memukul. Ternyata masih bisa dimuntahkan oleh si pemain Batara di sana. Ya, lembaran ke dalam mudah dilakukan sama si Junaidi. Ya, diuntah langsung sama Nego. Ya. Ya, ternyata terjadi perebutan lembaran ke dalam lagi. Untuk si kesebelasan Ribbon FC di sana. Ya, lembaran sudah dilakukan sama Mustadi. Ya, ya, Mustar di sana lagi memegang bola, melambung tinggi di atas. Bola lagi awlang, saudara-saudara. Ya. Lemparan ke dalam saja. Ya, lemparan kelam mudah dilakukan pada siapa dia. Terjadi perebutan bola. Ya, dilempar langsung sama si Junaidi. Ya, si Junaidi langsung melempar ke Nito. Ya, sekarang Junaidi langsung ke Mustar, saudara-saudara. Mustar langsung ke Mustadi di sana. Mustadi langsung ke Suparto, saudara-saudara. Ya, terjadi perebutan bola. Ya, ya, ada apa saudara-saudara? Ada apa saudara-saudara? Ternyata lemparan ke dalam untuk sebelasan di bawah FC. Kedudukan masih imbang 0-0. Ya, terjadi perebutan bola. Umpan pendek dilakukan. Sundul-sundul, saudara-saudara. Ya, bola disundul. Ya, awalan di sana. Ternyata main sundul-sundulan di sana. Ya, ternyata masih perebutan bola di sana. Hanya untuk tendangan gawang saja. Bola sudah melambung tinggi ke utara. Bola awal di sana. Bola masih di otak-atik. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ribbon FC. Lemparan sudah dilakukan. Ya, si Nandang lagi membawa bola ke punggung Karina. Ya. Ya, diumpan lagi sama si Uwan, saudara-saudara. Ya, ternyata. Ya, diumpan lagi sama si Shannon di sana. Ya, Shannon lagi pegang bola. Ya, ternyata masih bisa. Terjadi perebutan di sana. Hanya untuk tendangan gawang saja oleh si penjaga gawang Batara FC. Bola sudah melambung tinggi, terjadi pelanggaran, saudara-saudara.
Tendangan bebas akan dilakukan oleh si kesebelasan. Batara di sana, tendangan akan dilakukan. Apakah akan bisa mengambil bola? Ternyata hanya untuk tendangan gawang saja. Kesebelasan ribut FC di sana. Kedudukan masih imbang. Kotor-kotor, saudara-saudara. Bola sudah dilakukan, melambung tinggi ke atas. Ya, bola lagi awalnya, saudara-saudara. Wow, terpaksa tendangannya. Mancing, kalau kita memakan bolanya, saudara-saudara. Bola diambil panitia. Ya, sudah Pak Amil ambil bola. Ya, terjadi perebutan bola. Bola tak kejauh ke satu. Satu lawan tiga, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk si kesebelasan Rimbun FC. Ya, bola lemparan sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola di sana. Crossing dilakukan. Ternyata masih terlalu jauh dari gawang si Batara Sumber Talong. Hanya untuk tendangan gawang saja. Kedudukan masih imbang 0-0. Pak bola udah melambung tinggi ke utara. Ya, terjadi perebutan bola di sana. Bola lagi awal di sana, saudara-saudara. Ya, masih umpan pendek dilakukan. Tendang langsung, crossing dilakukan. Ya, terjadi perebutan. Turun. Ya, umpan pendek-pendekkan, umpan terasakan ya. Terbuat iya, sekarang dari umpan kota di sana. Apa akan mengumpan sama siapa? Tendang langsung, saudara-saudara. Kalau ini dilakukan, ya. Ternyata masih bisa dimuntahkan oleh si pemain-pemain. Ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Ternyata Araton, saudara-saudara. Araton. Ya, ini. Kita hanya untuk menghasilkan tendangan gawat saja bagi pemain Batara. Tendangan sudah dilakukan. Bola melambung tinggi ke utara. Terjadi perebutan bola di sana. Ya, bola awal di tengah, saudara-saudara. Umpan-umpan pendek dilakukan. Terjadi perebutan. Ya, tendangan bebas dilakukan oleh si pemain Batara. Sumber Talong, siapa yang akan melakukan? Junedi di sana. Ya, tendangan sudah dilakukan. Umpan-umpan pendek. Bola lagi alam di sana. Ya, terjadi perebutan bola. Ya, Mister sama Mustafi, saudara-saudara, lagi perebutan bola. Ya, crossing dilakukan. Ternyata itu bisa membawakan skor. Skor masih imbang, kosong-kosong, saudara-saudara. Tak ada saudara-saudara.
Ya, tendangan penjuru akan dilakukan. Ya, tendangan udah dilakukan. Bola. Ya, tendangan bebas untuk si kesebelasan ribuan opsi. Siapa kau yang akan melakukan? Apakah Tohari atau Kemustadi? Ternyata sini tuh tak menendang saudara-saudara. Tendangan udah dilakukan, bola pelambung tinggi di sana, terjadi perebutan. Menghentikan skor saudara-saudara, skor kedudukan sekarang masih 0-0. Hanya untuk tendangan 10. Untuk si kesebelasan Batara di sana. Injury time. Ini tepat teman kamu, tinggal pindah tinggal satu menit. Ya, tendangan sudah dilakukan, bola melambung tinggi ke utara. Ya, sudah terjadi perebutan bola, umpan-umpan pendek dilakukan. Ya, Juno lagi pegang bola. Ternyata